Hai, jumpa lagi kita dengan channel Smile Fitri dari Kecamatan Nurusalam di Kota Bago. Waktu ini Koramil di masjid adalah di Bago. Sini. Ke pendalaman polsek di sana di dalam. Jadi Margok berada di dekat laut itu. Itu kita tandai dengan adanya tambak-tambak. Nah, ini contohnya. Pagi ini sekitar pukul 6.53 kita melewati Kedai Bago. Tempat kita ini menuju ke Idi. Kita berangkat dari Aceh Utara tadi di belakang. Lalu lintas sepi dan hujan sudah mulai gerimis. Inilah situasi dari Kecamatan Nurusalam ini. Oh, pagi-pagi rajin sekali ini sudah. Rajin pagi-pagi sudah membuka lapak. Nah, demikianlah kondisi dari Kecamatan Nurusalam dan situasi gerimis di pagi ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dari Kecamatan Nurusalam, Kabupaten Aceh Timur. Sampai jumpa.